Salah pencet. Tak kira tombol beda sama motor biasa yang saya pakai, Yamaha R25. Oke. Kemudinya ini juga ya ringan lah, ringan banget. Enak nih, ringan, ringan. Udah kayak balapan aja. Wah, maaf bos. Keren, sangat keren. Keren banget lah. Apalagi yang buritan belakangnya. Yuhu, oke, ayo coba tebak motor apa ini. Ini saya bilang aja sekalian, Honda CBR150 yang major facelift. Ini punya teman saya. Oke, ini tampilan speedonya saya suka banget. Kesan pertama ketika saya menaiki ini rasanya juga sedikit mungil. Mungil, yes, tak nyalain dulu aja. Oke, speedometernya bagus, indah-indah. Oke, saya nyalakan tombol powernya di sini ya, betul ya, power. Oke, saya masukkan persneling atau gigi satu. Dan ini kesan pertama saya ketika naik CBR 150 RR 150 yang major facelift. Untuk riding positionnya sangat nyaman karena menurut saya jarak antara stang dengan tempat duduk tidak terlalu jauh, sehingga ini badan saya juga nggak terlalu membungkuk. Oh ya, untuk tinggi badan saya 172 cm. Pokoknya ridingnya nyaman, nyaman banget. Kemudian untuk pegangannya juga, ini pegangan stangnya nyaman lah, kecil. Kemudian untuk, oke, saya tunggu sepi dulu. Untuk buat manuvernya, wah, enak juga, ringan, ringan banget. Kita coba tarikan mesinnya. Oke, oke. Santai bos, santai, santai. Oke, oke. Ini visornya juga saya suka, nggak terlalu transparan tapi smooth, dan juga nggak terlalu besar pula. Terus pokoknya CBR150 bagus lah menurut saya. Oh. Oke. Wow. Yeay. Tariannya lumayan lah, lumayan, lumayan, lumayan apa ya, lumayan smooth. Tapi karena ini bukan 250cc ya, sama lah kayak motor-motor 150cc yang lain selebihnya. Tapi beneran deh, kalau saya lihat tampilannya oke, oke banget. Apalagi buritan belakangnya, kalau lihat itu apa ya? Wuih, ini rame banget ya. Aduh, mau test ride kok kayak gini. Aduh, 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 aduh. Ada acara apa ini? Yung. Ah, putar balik aja. Ini pasti macet ini. Ada apa ya? Ada kecelakaan mungkin. Putar balik aja. Terus nggak nyaman, nggak nyaman sama sekali. Oh, mungkin truk jatuh ini. Di sini sering banget kecelakaan karena ya kalian lihat sendiri kalau di sini truknya segede-gede monster gini. Ini sih mas. Oh iya, beneran kecelakaan, ya ampun. Ini truknya hadap ke arah sini tapi kok. Wow. Hampir tiap hari kalau di wilayah saya kecelakaan. Karena ya memang keterlaluan sih kadang-kadang, jumlah truknya terlalu banyak. Oh.
Makasih Pak Bos sudah ngatur lalu lintasnya. Oke, kembali lagi ke putaran tenaganya untuk karena ini masih standar ya, bunyinya nggak terlalu terdengar ya. Tapi by the way, ini semuanya oke lah untuk kelas 150cc. Ini mantep banget, beneran mantep banget. Sepedonya ini saya lihatnya itu suka, simple tapi keren. Tarikannya sadis ya, ya biasalah. Tarikan 150cc kayak gini biasa. Wah. Hei. Oke, mau putar balik dari sini. Oke, santai-santai. Oke, bos. Oke. Oke, mau berhenti sebentar, mau tak tunjukin rupa motor. Masnya. Belok kayak tong setan aja. Wah. Oh. Mau berhenti di pom saja sekalian, mau liatin motornya tampilannya gimana. Itu depan ada pom. Enak kali ya di situ. CC-nya mana ini? Lupa. Ini ya. Ini betul. Maaf loh ya. Wih. Saya selalu kalau coba motor itu, sabar bos, pelan-pelan lah. Wih, menyeramkan di sini. Udah motornya gede-gede kalau jalan. Oke, mau tak liatin dulu di sini. Tapi kayaknya tadi karena hujan, jadi motornya agak sedikit kotor. Oke, saya turun dulu. Saya matikan. Oh, engine killernya tidak ada. Ini untuk tampilan kunci kontaknya juga ada, sudah ada locknya, shut open. Oke, ini kemudian ini tampilan speedonya. Saya suka ini, simple tapi keren. Oke, ini bentuknya. Honda CBR 150 RR. Kalau yang dulu ini kan bolong, sekarang nggak ada. Sekarang sudah kelihatan lebih padat. Keren ya motornya, keren banget lah. Ini untuk tampilan depan lampunya. Seinnya ini juga saya suka, kecil, simple. Spionnya juga bagus lah. Oke, kali ini CBR 150 yang major facelift tahun 2016. Keren, sangat keren. Keren banget lah. Apalagi yang buritan belakang ini seolah-olah kayak ada lubangnya. Kayak moge-moge Eropa sekarang ya. Keren. Mau beli? Beliin bos. Oke. Ini juga bagus lah. Sudah ada hagernya. Ini keren ya. Kalau ini tangkinya seperti ini. Cara membuka tangki. Nah, itu dalamnya. Oke. Oke, tak kembalikan ke orangnya. Street. Itu saya suka. Balik lagi. Lagi. See you. Ada tulisannya see you. Kalau yang awal gimana ya? Nggak ada. Kalau saya matikan, tulisannya see you. Oke. Pinter. Oops. Oke, saya nyalakan lagi. Saya mau kembalikan ke orangnya. Nyoba tarikannya sebentar ya.
Oke. Oke. Wow, santai bos. Keren. Tarikannya ngisi dari bawah sampai ke tengah tadi. Asik. Tapi maaf ya kalau depan ini banyak truk, karena memang di wilayah saya truknya sudah nggak terhitung jumlahnya. Di sini juga sering banget terjadi kecelakaan. Jadi kalau di sini, kalau mampir ke sini hati-hati. Saya kalau mau neken sein lupa terus. Tak gini, titit. Oke. Enak. Beneran enak. Oh, remnya juga pakem. Remnya pakem, bos. Ini parkir atau gimana ini? Woi. Trek belakang ini mau nyerondol aja. Aduh, ini mobil kecil ini di sini. Busuk. Ngek. Ini mau tes ride jalannya malah kayak gini. Udah motornya ditungguin orangnya lagi. Aduh. Gatot. Hei. Ya ampun. Sabar gitu, bos. Oke, sekarang nyoba tarikannya ya. Yeay. Oke, bos. Santai. Ya. Yeah. Enak. Beneran enak. Ini truk ke tengah bener. Oke, mau coba sedikit manuver cornering. Yeay. Oke, oh enak bos. Oke, demikian sedikit first impression dari Rider Senja untuk Honda CBR 150 Major Facelift tahun 2016. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kalau kamu suka video-video seperti ini, silakan untuk subscribe. Jangan lupa pula untuk like, share, komentar setelah berlangganan, dan sampai jumpa lagi. Dadah. Peace. Yes. Untuk sebekernya sih nggak terlalu empuk. Kenapa? Karena saya terlalu ringan. Iya mungkin karena saya kan sukanya makan kerupuk. Oke, sudah selesai. Mau tak kembalikan ke empunya. Oh iya, suka sih. Oke. Oh, lampunya kalau nyala sih. Oh, ini ada alisnya, ini saya suka. Alisnya keren, bos. Sip.